Ada musuh guys, sini dek, dek sini dek. Kita sikat headshot itu namanya coy. Nah musuh guys, dar, langsung jumping shot. Dek, kita shotkan lah guys. Sabar dong dek. Headshot guys, apakah keluar scorpion apa enggak guys? Apakah keluar scorpion apa enggak, mana? Oh my god, oh my god, scorpion itu bos. Jadi kita bakal menambahkan FF dengan cara membeli sebuah skin senjata yang termahal dan terkeren yang ada di FF sekarang. Katanya orang-orang senjata ini seharga 5 juta rupiah guys. Kita bakal coba buktikan dan membelinya dan langsung tamatin sekarang juga ya guys. Tapi pastikan dari kalian semua udah tekan tombol like ya guys ya. Karena 1 like semoga kalian bisa mendadak menjadi auto sultan ya guys ya. Yang like hati-hati guys, kalian akan cari bojong. Jadi ini kan ya guys, M1014 Scorpio Setter. Apaan nih guys? Tapi tenang aja, kita bakal beli sampai level max. Emang bener guys, harga senjata ini 5 juta. Buset, kalau kita lihat ya guys ya, nembaknya itu dari belakang sini tuh. Set, kayak gitu ya guys ya. Ini diamond kita 93.000, siapa dari kalian yang mau aku give diamond? Coba komen nickname FF kalian di bawah ya guys ya. Kalau kita lihat ya guys ya, speednya sih murah guys, cuma 79 diamond. Cuman aku nggak tahu apakah ini kita bakal bisa gacanya itu gacha kayak biasanya. Jadi misalnya aku dapat ini langsung kosong gitu ya guys ya. Atau kita bener-bener random guys. Kalau bener-bener random mah ini skin mahal sekali ya guys ya. Coba kita lihat dulu guys dari upgrade-annya ya guys ya. Apakah ini senjata worth it guys? Buset. Hah? Ini apaan guys? Ini senjata shotgun. Kukira senjata AKM di sini tadi ya guys ya. Oke, jadi detail pertamanya adalah shotgunnya tuh masih kentang kayak gini guys ya. Cuman dari skin level 1 aja, ini skin tuh udah keren banget guys. Tuh kalian lihat ya guys ya, bayangin aja udah keluar api-api hitam guys. Dan warnanya itu merah ya guys ya. Dan warna hitamnya aja nyala guys tuh. Buset nih, apakah betul mahal? Ada custom name. Hah, kita bisa kasih nama kah? Upgrade atribut. Oke, jadi level 1 itu banyak sekali guys. Ada 3 atribut yang bisa kita upgrade ya guys ya. Terus yang level 2, kita dapat healing message sama update atribut lagi, yang dimana movement speednya cuma berkurang 1 guys, lumayan ya guys ya. Terus yang ketiga, itu looknya beda dari level 1 guys, tuh bentukannya beda ya guys ya, lebih ke upgrade lagi, buset. Elimination count, oh my god. Hah, apa kita setiap kill bakal kelihatan di sini guys? Buset dah, ini bakal seru banget guys. Siapa dari kalian udah punya ini, coba komen di bawah, nanti aku kasih love komentar kalian. Kita bakal coba buat main satu grup itu semua pakai senjata ini guys, biar keren guys. Terus yang keempat, wah, hit efeknya guys kentang sih guys ya. Terus upgrade atributnya lumayan guys, rate of fire dan armor penetration yang baru lihat aku coy. Jadi tembus ini coy. Oke guys, jadi buat kalian yang mau senjata ini, mungkin kalian gacanya sampai level 4 aja udah cukup ya guys ya. Karena kayaknya atributnya cuma segini doang. Tapi kalau sampai level 8, atribut armor penetration naik. Wah gila sih, senjata ini paling OP ya guys ya. Iya. Custom atribut bisa coy. What? Mungkin shooting range kita kurangin guys, moving speed nih perlu guys. Terus yang kelima adalah killing efeknya. Buset dah guys, kalau kita bunuh musuh itu tuh ada efek kayak gini guys ketika dia meninggoy guys. Terus ada firing efek ketika kita nembak. Beda juga ya guys ya. Buset, bullet trail kayak gini. Hah, terus yang tadi yang V itu apa guys? Ya, gak tahu. Nah yang ini apa? Hit effect sama firing effect sama bullet trail, bedanya apa sih? Ini kan harusnya sama, ini bullet apa V guys? Yang bener yang mana guys? Terus yang keenam itu looknya beda, buset dah. Ini senjata apa lagi guys dari kayak gini ya guys ya? Jadi kayak gini guys, buset dah. New looknya lumayan bagus ya guys ya. Terus ada apa namanya guys? Kayak set. Keren sih guys. Terus ada aura-auranya, buset. Apakah level 8 beda lagi guys? Ya, tadi aku nggak terlalu ngeliatin sih guys ya. Terus unlock ability, kita bisa custom guys. Hah, terus level 7 kita dapat eksklusif emote. Wah ini udah biasa guys, set. Wah kentang guys, kentang guys. Eksklusif emote nya gak terlalu bagus guys ya, tapi lumayan lah sih guys, dapat nilai 7/10 ya guys ya. Terus hah, bedanya apa guys? Ekornya gerak, yang ini gak gerak. Terus yang ini ada animasi, terus bisa gerak guys. Oh my god, auranya juga lebih keras ya guys ya. Di sini juga ada aura guys, gila bro. Ini baru guys. Loh, terus kok level 7 aja udah kayak gini, level 8 nya apaan guys? Ya gak tau. Hah, apaan nih? Final shot. Terus mana guys? Oke, double kill. Terus apa? Wah! Keluar scorpion. Huh? Wah ini gila sih guys, ini skin gila sih guys ya. Terus pas kita ngereload juga ada efeknya guys, lumayan keren sih guys ya. Pas dia ngereload ini guys, tuh ada aura-auranya. Pokoknya aku udah paling suka kalau ada aura efek-efek itu guys ya. Special sound, oke, originalnya biasa, spesialnya gak berguna sih guys. Apa nih, ada Thompson? Buset. Wah, ternyata aku banyak belum punya skin spesial. Hah? Ada fish juga, guys. Oh my god. Gimana, guys? Kita bakal gacha semua senjata kah? Ini aku udah punya. Ini aku belum punya apa nih? Wah, guys, gimana, guys? Aku ketinggalan terlalu banyak ini, guys. Tapi kita bakal cari yang ini dulu ya, guys ya. Kita gacha dulu lah. Top 10. Kita coba buat gacha ya, guys ya. Teori 8 kali klik. 1 2 3 4 5 6 7 8. Let's go everybody. Apa yang akan kita dapat?
One shoot, one trick di bos. Senggol dong. Oh my god. Oh not man. Terus cara upgrade-nya gimana guys? Gue udah punya nih bos. Upgrade, equip lah. Gue upgrade. Kita udah dapat level 1 guys. Upgrade terus dapat di mana ya, nih? Gak tahu. Kupon ini dapat di mana coy? Kita langsung dapat guys. Hanya 79 diamond ya guys ya. Wah ini kayaknya barusan gara-gara aku top up segini banyak di Frost Diamond Store. FF termurah di Indonesia guys. Kalau kalian mau top up langsung aja ke Frost Diamond Store ya guys ya. Itu FF termurah pokoknya diamondnya di sana aku beli sana guys. 93.000 ini guys. Sekitar cuma berapa ya? 2 juta kayaknya guys ya. Murah kali guys. Sombong amat. Buset, 79 diamond guys. Tapi ini keren loh. Gimana? Apakah kita harus mencari ini guys? Masalahnya gerak bro. Ini gerak guys. Gacha ini kali ya. Gacha ini kali guys. Gacha langsung guys. Dar. Congratulations baby, welcome to my home. Oh my goodness. Langsung dapat kita guys, sekali lagi guys. Kita pokoknya harus dapat ini guys ya. Ini satu lagi guys, cuma 79 diamond. Let's go baby. Dua kali bro. Wih, kalau bisa aku give, ku kasih kalian sih guys. Kita dapat ini, mana exchange? Mana coy? Ini, cukup guys. Let's go brother, congratulations. Langsung equip lah guys. Widih, keren kali guys. Inilah yang gerak lah. Mana? Hoki sih guys, dua kali guys. 79 diamond kali 3. Berapa tuh? Cuman 100. Murah kali guys. Terus di mana nih upgrade-nya? Oh ini ya. Ini dia guys. Apakah kalau kita beli di sini itu lebih murah guys? Apaan nih? Buset dah, pedangnya sekeren gini coy. Ih, banyak di FF. Sumpah guys, belilah masa enggak guys. Keren gini guys, wajib belilah ya guys ya. Oke, berarti kita beli ini ya guys ya. Kita beli ini minimal spend 100. Oke, ini udah diskon guys. Set. Oke, kita udah pakai diskon 100 gam ya guys ya. Kita coba beli guys. Sedar. Ini kira-kira berapa yang harus kita habiskan nih guys buat ngebeli ini guys? Kita beli-beli aja, yang penting diskon bro. Kasih diskon dong. Kita beli sampai 85.000 mungkin ya guys ya. Frost Diamond ini udah duga pasti bakal banyak sih kita habisnya guys. 85.000 bos. Kita cobain guys. 134 lumayan. 172. Berarti oke-okean nih. 159. Oke udah guys, cukup guys. Kita coba laboratorium. Apa? Skin Boboiboy. Wih mana nih guys? Oh ini, go upgrade. Hah, Frost Diamond nih bos. Level 2 bos. Mana lagi guys? Kita udah level 2. Terus level 3 lah ya guys ya. Kayaknya kita kelebihan ya ngebelinya deh. Ini yang kalian bilang skin 5 juta ke guys. Semoga kalian semua yang sudah tekan tombol subscribe sekarang ya guys ya, auto mendadak menjadi orang kaya guys ya. Yang gak subscribe hati-hati guys, kalian akan dicari. Buset, kita upgrade semua aja guys. Sampai max guys. Ntar dapet gila efek. Eh, mahal sih. Kita masih ada. Buset nih, kita kayaknya 20.000, guys. Kita klik let's go everybody. Berarti kita kurang 600. Buset, banyak sekali nih mah, guys. Kita beli enggak? Belilah Frost Diamond nih, guys ya. Wah, kayaknya kita harus beli lebih banyak lagi nih, guys. Sampai 75.000 sih feelingku ini, guys. Kan tadi satu aja udah mahal gitu, coy. Kita beli banyakin aja, guys. 145. Beli lagi, guys, mumpung diskon, guys. Gimana, guys? Sudah cukup belum, guys? Ya, coba tahu. Ya kita cek dulu ya. Oke, satu lagi. Oh my god, look at that, bro. Buset, bro. Oh my god, ini dia guys ya. Buset dah guys. Dapat emot ya, pakai lah. Masa enggak emot full? Oke nanti guys. Wah masih kurang. Kurang 50 biji lagi guys. Bodo amat, gasken aja lah. Let's go. Lebih 50 gak masalah guys. Let's go, welcome to my home brother. Oh my god, apaan nih guys? Dar. Terus dapat apa lagi? Hah? Special effect. Wah kentang guys. Dapat apa nih guys? Dapat converter. Buset. Pakailah. Pakai di lobby lah guys. Senjata nih bos. Ya, tadi perasaan bisa ganti nama di mana ya? Wah ini killing cornnya di sini guys. Ini sama ini sih bagusan yang ini sih sebenarnya guys ya. Cuman ini sampai level 8 guys. Oh ini dia. Ini sama ini sakitan ini guys. Wah udah OP sih nih guys ya, bagian kanan daripada bagian kiri guys. Udah OP ini guys. Wih bisa dikasih nama coy. Kita kasih nama bagi diamond bang. Oh nggak cukup guys. Bagi diamond aja guys. Siapa sih kalian mau bagi diamond? Komen pokoknya nickname kalian nih guys ya. Bagi diamond. Buset. GG sih guys. Kita ganti ya guys ya. Pakai ini guys. Wap. Huyah. Bocil. Sayapnya ini aja kali guys. Kalau yang ini kegedean kagak kelihatan senjata guys. Jadi merah-merah. Senjata merah. Ininya merah guys ya. Oh my god. Let's go kita main guys. Ini dia guys. Oh my god. Oke sih guys. Apa nih Frost Diamond? Let's go guys. Kita bakal turun. Kayaknya di pick aja guys. Kita sikat aja musuh-musuh yang ada di pick ya guys ya. Coba kita langsung dapat senjata shotgunnya guys. Let's go everybody. Wah terlalu rame di sini guys. Kita sikat aja tapi guys. Frost Diamond nih bos. Semoga aja ada senjatanya langsung guys. Shotgunnya guys ya. Kita barbarin aja guys. Adik-adik ini guys. Adik-adik. Waduh senjata di atas lagi coy. Terus ke atas guys. Wah ini agak susah Frost Diamond mainnya guys ya. Sudah lama gak main aku. Jadi sedikit lupa guys tombol-tombolnya guys. Nah kita ambilnya pelan-pelan aja. Kalau
ada bredel, please lah ya, bredel gitu. Bredel dulu guys sama shotgun guys, kalau bisa guys. Bredel sama shotgun. Oke, AKM kita udah punya ya guys ya. AKM guys, dapat scar lumayan juga. Kita ambil scarnya, kita bakal looting-looting dulu. Pokoknya kalau kalian main FF, itu singkat Frost Diamond. Yang pertama kita harus lakukan adalah ya farming guys, ada shotgunnya. Oh my goodness, look at that bro. Shotgunnya sangat luar biasa ya guys ya. Kita pecat nomor 5 dulu guys, kita pasang drone dulu guys. Ada musuh gak di sini guys, kita coba kasih emote dulu ya guys ya. Emotenya kayak mana caranya nih guys ya, sampai lupa aku ngeluh. Ada musuh kita sikat dulu coy. Ada 2 orang musuh di sana guys, lagi tembak-tembakan coy. Kita sikat lah. Masa enggak guys, masa enggak ya guys ya. Kita jumping shoot dulu coy, kayak mana kah. Oh my god, wah ini harus kita lihat tuh pakai shotgun guys, baru ada efeknya guys ya. Baru ada efeknya guys, kita harus shotgun dulu guys. Mana guys adik-adiknya guys, kok sepi sekali ya, kok sepi dek, mana dek. Ah ini guys, head gak kena dek. Oh my god, efeknya kau lihat guys, luar biasa sekali ya guys ya. Tadi di sini ada musuh guys, tapi di mana ya tadi ya? Perasaan di sini coy. Kita bakal intip dulu, sitik-sitik intip, tidak ada musuh. Main santai aja dulu guys, takutnya dibokong dari belakang kagak lucu ya guys ya. Yang penting kita udah dapetin senjata shotgun ya guys. Cara ngemot aku belum tahu nih guys, caranya gimana ya? Cara ngemot ALT kah? CTRL 2. Mana coy? Mana guys? Kagak bisa coy. What? Ada diserang teman kita guys. Kita sikat dulu aja guys ya. Macam-macam nih adik-adik gini guys. Kita kasih jumping shoot apa? Dua orang mau ngeras guys. Mampus. Oh my god. Wih, total kill kita udah 5 tuh guys. Lumayan guys. Kita bakal coba. Mana sumpah guys. Susah sekali guys. 2. Oh my god. Buset. Kurang lebih ya. Keren sih guys ya. Cuman masih kerenan yang lain guys. Menurut aku nih. Pas ngeliatnya guys, ada auranya guys. Keren. Terus apa lagi yang tadi kita dapetin ya? Kalau tadi kita kill, itu ada jumlah killnya guys. Kelihatan ya guys ya. Terus kita hut. Dek, mampus kok dek. Kita headshot guys. Pas ngeliat juga ada. Oh my god, efeknya keren guys. Kita ambil apa lagi nih? Kita tunggu di sini guys. Siapa adik-adik yang berani kesini dek? Siapa dek? Nih pencet tab. Nih kita buang aja. Terus dia menuntung masih ingat-ingat sedikit lah guys ya. Ada musuh guys. Sini dek. Dek, sini dek. Oh jarak jauh nggak bisa guys. Kita sikat headshot, itu namanya coy. Itu namanya headshot. Cuman kita kekurangan peluru shotgun nih guys. Kita kayaknya harus mencari peluru shotgun dulu deh guys ya. Kita looting sini nggak ada. Mana coy peluru shotgun kita, sisa 8. Pokoknya only shotgun ya guys ya kalau bisa guys. Nah musuh guys. Biarin aja ke sini. Kita jebret gaming aja dia kalau macam-macam ya guys ya. Sini deh. Kita nih biasanya bocil-bocil ngendok tuh kayak gini guys. Seret. Ya kayak gini. Baru dar langsung jumping shot dan jedadar langsung mati guys. Kalian lihat di pojok kanan atas ya guys ya, itu ada kayak kill kita guys. Dek, kita shotgun lah guys. Buset, keren sekali efeknya sumpah guys. Ini bakal jadi senjata paling mahal sih guys untuk saat ini guys. Ini 5 juta ada orang bilang loh. Betul emang 5 juta guys. Kita tembak dulu guys. Mampus kode. Kita end gaming dulu lah. Kita diam di sini dulu aja ya guys ya. HP kita full guys. Oke, ngehil dulu lumayan. Apakah ada adik-adik yang bakal nyerang lagi guys? Kita sikat lah semua. Ini kita harus perlu jalan guys. Keluar dari sini untuk mencari peluru shotgun. Nah, ini apa nih guys? Kenapa sekarang ada tanda-tanda kayak gitu guys ya? Ini ada tanda baju di sini guys. Apa jangan-jangan? Hah? Gampang dong kalau kayak gini dong. Itu apaan tuh juga tuh ada 571. Dede! Buset nih. Tembakannya cepat sekali shotgunnya guys, sudah pasti mati sini kalau musuh kena ya guys ya. Oke guys ya, kita bakal coba untuk ke tanda-tanda aneh guys ya. Tadi aku ngeliat ada tanda aneh itu apaan tapi itu guys. Ini loh guys yang kuning-kuning ini apaan? Ada yang tahu nggak itu apa? Frost Diamond mah nggak tahu guys. Sekarang kita bakal coba buat cari tahu ya guys ya sama-sama guys. Ini healer lumayan. Ini aku masih tahu lah healer kayak gini guys. Cuman tadi sisanya aku nggak tahu. Pencet nomor 4 ini lumayan nih pakai nambah EP guys kalau kita ditembak ya guys ya. Dapat granat lumayan, kita bakal cabut dari sini guys. Kita bakal cari lootingan yang lebih bagus lagi guys. Dek, sabar dong, dek. Headshot guys, one shot one kill itu namanya guys ya. Sakit lo guys, ini kita buang dulu deh. Takutnya full. Sakit lo guys, sekali shoot mati lo ini. Gimana menurut kalian nih, se-OP apa senjata ini guys? Nah, di situ ada warna merah itu, tapi buat apa guys? Ada yang tahu nggak? Apakah kita bisa ke sana? Coba looting dulu lah. Looting nomor 1 guys. Gak looting, gak Frost Diamond namanya guys ya. Looting dulu lah. Kagak ada tapi ya, ada orang guys. Kita sikat guys. Kita harus berendap-endap di sini guys. Dek, kita bakal ambil lagi guys. Ini ada supply lumayan guys ya. Wih, zonanya di FF ini bisa gini gak sih guys? Kalau kita lari ini masih ketinggalan gak sih sama zona ya guys? Ini aku belum coba nih guys. Kita pencet nomor 4. Masih penasaran aku sama ini loh guys. Apaan nih? Unlock Arsenal Key. Apaan Arsenal Key guys? Ada yang tahu gak Arsenal Key? Oh, ada musuh. Satu squad guys. Aduh, sakit bro. Apakah kita bakal disikat di sini guys?
Kita bakal hajar musuhnya, guys ya. Mati. Satu lagi, guys. Satu lagi, guys. Mati sudah, guys. Kita harus mencari musuh-musuh lainnya, guys ya. Tadi arsenal key itu di mana dapatnya, guys? Ada yang tahu enggak? Ya, ada yang tahu enggak di mana dapat arsenal key? Frost Diamond enggak tahu soalnya. Peluru shotgun lumayan, peluru shotgun nih, Bos. Aku penasaran tuh nanti kalau akhir-akhir kalau kita kill itu bakal ada Scorpio-nya. Wah, kayak mana tuh, guys? Ya, semoga aja kill kita enggak disampah sama adik-adik ini, guys. Sama nomor 4, guys. Ayo, Dek, maju, Dek. Nah, itu, guys, ada musuh, guys. Mampus kode, tapi kayaknya kita harus killnya tuh pakai senjata shotgun nih. Kalau jarak dekat susah disampah nanti, guys. Ada musuh lagi. Kita kasih adik-adiknya kill, berarti musuhnya sisa 4 lagi. Kita tembak pakai shotgun ini, guys. Kita gocek dulu lah. Gocek tuh buset nih, di FF nih kencang kali larinya, guys. Langsung mati, guys. Satu lagi, coy. Ayo satu lagi, Dek. Satu lagi di mana, Dek? Nah, ini, guys. Ini, guys. Apakah bakal keluar Scorpion? Kita cobain ya, guys ya. Kita cobain, guys. Apakah keluar Scorpion apa enggak, guys? Apakah keluar Scorpion apa enggak? Mana? Oh my god. Oh my god, Scorpion itu, Bos. Beneran kelihatan, guys. Langsung buyar dong ya, guys ya. Cuman kill 18 lah, guys, lumayan, guys. Dan ya, guys, mungkin skin ini keren sih, guys ya. Menurut Frost Diamond, guys, kalau dikasih nilai 10/10 ya, guys ya. 5 juta soalnya, guys. Ada killing count-nya lagi yang buat ngitung-ngitung kita udah berapa kill pakai senjata ini, guys. Gila, gila, gila. Kalau kalian setuju aku main FF lagi, guys, coba komen di bawah, guys ya. Dan bisa kalian ketawa, kalian bisa baksin ketawa. Ya. Bye bye.